Nabi, itu ahli surga. Turun Al-Kautsar yang menjamin surganya sebelum beliau bahkan wafat. Namun pernah terjadi dalam rumah tangga. Satu kali, Sayyidah Aisyah lupa bahwa dalam puasa Nabi, beliau kemudian menghidangkan makanan. Baru sadar ketika itu, Nabi datang. Apa yang terjadi? Nabi tidak menegur beliau, tidak menyalahkannya, tapi membisikkan di telinganya dengan kalimat indah. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku berbuka, mari kita makan bersama. Sisi lain, pernah terjadi ketika Nabi tidak puasa, ternyata tidak ada stok makanan di dapurnya. Sayyidah Aisyah kemudian mohon ampun kepada Allah, merasa gelisah dan takut tak mampu melayani Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi datang membisikkan di telinganya dan mengatakan, sayang, tahukah engkau, hari ini aku puasa. Hari ini aku puasa. Anda bayangkan, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, dijamin surga. Dalam rangka berumah tangga, masih berkesempatan memuliakan istrinya dan membangun kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Sehebat apa kita harus kemudian mengeksplorasi kekurangan pasangan kita, menjadikan mereka seakan-akan jauh dari kesempurnaan. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling menyayangi itu penting ketika berumah tangga.